teman-teman. Misalnya pakai kacamata, ini sedikit banyak apa debu. Dan saya dengan penjual, pembeli yang ada di Pasar Tagok Padalarang. Ini bukan Pasar Tagok Padalarang, ini ada Pasar Loma ya, Istana Hobi. Jadi alhamdulillah, nah ini teman-teman saya, saudara saya yang sekarang membeli dan penjual di Pasar Doma yang ada di Istana Hobi. Jadi jadwal nanti merenang hari Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau burung? Kalau buat burung cuma hari Minggu. Hari Minggu doang. Ya berarti sekarang Sabtu ya. Sabtu. Dan alhamdulillah, terima kasih para penonton, hampir mencapai 4.000 penonton nih untuk video saya, padahal sudah 3 hari ini penontonnya banyak. Jadi katanya minta informasinya harga-harga di sini. Nyajin aja nyak kalabatnya. Ya, ya nun. Ya. Nah, Istana Hobbitnya di sini guys tuh. Di Tagok Padalarang. Dekat ini tuh, dekat Kurnia Jaya. Jadi depan Kupat Tahu 99 Istana Hobi atau Pasar Domba yang ada di Tagok Padalarang, Bandung Barat. Nah, ini salah satunya nih domba yang ada dikirim. Nah, kalau ini mah sudah terjual. Sudah di karungan. Pak ari ye Agung sabar ieu teh jalu. Jalu sabar jalu, Pak? Ieu teh 2,6. Oh, 2.600.000 katanya teman-teman tuh. Itu juga sama tuh. Ini sabar apa ngosnya ya, Pak? Sami. Oh, Sami 2.600.000. Nah, ini teman-teman. Ini harga 2.600.000. Jadi banyak yang mau membeli ke sini. Jadi silakanlah untuk datang ke sini. Dekat ini nih, dekat Kupat Tahu 99. Onoma dekat sekali pasar domba atau Istana Hobi. Nah, ini baru datang, guys tuh. Di mana itu? Nah, ini teman-teman tuh banyak yang menurunkan. Banyak yang menurunkan tuh, guys tuh. Yang banyak hari Sabtu nih rame, teman-teman, untuk penjual dan pembeli. Jadi silakan datang ke sini, guys, untuk membeli kambing dan dombanya. Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, Pak, itu seur nu naroskeun, Pak. Pami harga domba nu alit ki sabaraha? 2 jutaan. 2 jutaan 2 teh. Ya. Sajodo. Oh, teu. Oh, berarti 1 juta hijina. 2. Oh, 2 juta teh hiji. Oh, 2 juta hiji. Anu mana nu ieu? Nu ieu. Anu mana, Pak, nu 2 juta teh? Oh, Pak Bolin. Anu 2 juta 2. Hah? 4 juta. Oh, 4 juta teh 2. Oh, iya tah. Iya. Keseur anu sur anu minat itu, pang naruskan harga-hargana ke bagi darongkap ke dari rupanya. Oke, ya mohon. Pak Inuk, anu kerja ke di Ical? Sabaran war kerja ke sur naruskan itu penonton? Hah? 1.500.000. Oh, banyak yang dari seluruh Indonesia mau datang ke sini, jadi banyak menanyakan harga-harganya, tolong. Oh, 1.500.000 yang kecil begini. Tuh teman-teman, 1.500.000 katanya. Ini ada di pasar Doma Istana Hobi Tagok Padalarang. Nah, ini berarti netizen sudah saya penuhi permintaannya, bahwa tolong harga-harganya tanya-tanya. Oke, nuhun anya. Mudah-mudahan pajang lada seueur anu bade minat cenah merdeka kadarieu. Nah, berarti ini domba besar ya. Pak, pami domba kieu sabaraha di Ical kieu? 2 juta salawe. Oh, teman-teman tuh 2 juta salawe katanya. Ini banyak yang nanyakeun. Oh, banyak yang menanyakan harga-harga di sini. Kalau induk lu domba badak mana, Pak? Di itu aya. Oh, aya itunya. Oh, karci. Nah, ini teman-teman besar sekali tuh. Jadi saya spill nih, banyak sekali domba-domba yang besar. Pak, itu domba saha nu agung itu? Maodih teh. Oh, maodihnya.
Mang Odih mana Mang Odih na? Oh besar sekali nih. Aduh besar sekali mah tuh. Nah ini banyak yang menanyakan ini yang domba besar teh sabaraha Pak? Ini banyak abdi teh ngambil video iseng di dia teh. Ternyata banyak penontonnya suruh naruskan harga itu nu aragung. Papa nu agung kisah sabaraha ieu? Bukan usahanya mah. Oh bukan usahanya. Aduh gagah kieunya. Anu bapak nu mana bapak? Anu itu. Anu ayah hideung. Hah? Anu ieu nu itu. Nu gaduhna tuh. Oh nu gaduhna. Oh nya nya. Aduh hebat kieu panya tingali. Garagah kieu tingali teman-teman tuh. Besar-besar. Pak pamenu kieu sabaraha cenah nu seureun naroskeun teh? Oh. Oh. Kan wabi tadi. Eta sabaraha ieu teh kami harus sieun? Kahoyong mah 5 juta. 5 juta teh dua sadayana. Sanes eta hiji. Hijina. Oh lah ieu. Nya kami teh anu naroskeun. Haruskeun ka Pak Haji cenah. Sabaraha pangaos ieu? Oh 5 juta, Pak. Itu sami 5 juta. Kirang. Oh kirangnya. Oh ini bisa bisa nego katanya bisa. Bisa, bisa. Aja lah. Nah, kalau kalau ke sini Bapak hubungi aja. Bapak siapa? Bapak Dikin. Bapak Dikin. Nah, ini teman-teman saya, penonton saya Pak banyak yang dari luar Bandung Barat mau ke sini. Tolong tanyakan katanya harga yang besar berapa? Oh, ada yang 5 juta, di bawah 5 juta enggak ada. Yang ini kisaran 3 juta lah. Yang ini 3 juta. Iya kan teman-teman tuh ada yang 3 juta. Pokoknya mah paling awis 5 juta, ya. Panghanapna aya nu 500 anakna bernya. Oh, aya tuh. Nah, ini teman-teman tuh besar sekali tuh. Ya nuhun Pak Iriknya. Kelah pami ieu bi urang kadarieu we anu maleser. Seur adu bade maleser eta kadarieu. Nya 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 seur. Eta kamari teh cenah Pak tolong harga-harganya cantumkan supados abdi tiasa langsung meser ka dieu cenah. Iya nuhun lah. Sambil promosikan bahwa ini domba-dombanya bagus sekali teman-teman. Dan sehat-sehat. Jangan lupa kalau ke Padalarang beli dombanya, dombanya di Istana Hobi di Tagok Padalarang. Ini dari Banten, dari Serang, dari Karawang, Bekasi juga kesini. Dari Soreang, dari Indramayu, semua. Di mana-mana Pak, kadari adanya. Hampir di pelosok, di Indramayu, di Karawang, kadari Subangnya. Wah, Pandeglang kadari ya mohon. Lubang tebihan itu berarti anu di Serangnya. Serang tuh, kadari. Itu berarti poe Kamis, Selasa, dan Sabtu. Tiga hari, satu minggu tiga hari. Dengan Pak Odik ya, Pak Odik ya? Pak Dikin. Pak Dikin, nah saya nanti dengan Pak Dikin bisa hubungi domba-domba yang besar. Ini kisaran yang ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000. Pokoknya mah tuh banyak sekali guys. Banyak sekali, jangan lupa lah kalau kesini beli. Dombanya domba Padalarang Bandung Barat. Nah ini guys besar-besar sekali tuh. Dombanya pokoknya mah tadi yang kecil 1.500.000, yang besar ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta dan ada yang 5 juta nih besar sekali itu. Nah gitu teman-teman. Nah kira-kira begitu, banyak sekali dombanya. Pami domba kieu sabaraha di Ical? 25 tuh teman-teman, bagi teman-teman yang ada di luar sana. Ini 235 katanya 2.350.000. Nah, banyak yang menanyakan tolong cenah Kang pangnaroskeun harga-harga di Padalarang ke abdi bade ka dieu meser cenah. Ya nuhun lah berang, mudah-mudahan. Oh iya Pak, salami sabaraha tahun ieu ya, di ieu nya? Engkieu. Panom kene. Oh anam kene, jadi kanggo kurban mah sedang bareng kayaknya. Oh berarti 4 bulan 5 bulan mah nya. Enon apanya? Nah ini juga dari sebagai macam nih. Berbagai macam. Tuh berbagai macam domba. Oh. Kalau ini mah belum dimandiin. Kamari teh abdi teh ngadalo video ge waktu abdinya hari Senin Selasanya. Mandiin. Abdi teh hampir mencapai 4.000. Nah, ayeuna teh banyak nu naroskeun.
Pak cenah entong sepil tempatna tuh harga-hargana. Nah, harga di sini Pak dari mulai harga berapa? Dari harga paling murah. Pangmurahna. Pangmurahna. Yang kecil harga paling 45.500 lah. 500. Ya. Yang paling tinggi? Paling besar 5 juta. Tuh. Gitu. Pokoknya dari 500.000 dan 5 juta ada ya, di sini ada. Ya. Bapak sebagai di sini apa penjual pembeli? Ya, jual beli. Ah, jual beli lah ya. Oke, penjual beli. Ini mah dari Saguling nih. Ya, ya. Ini saya kan di Surabaya, ini Bapak dari Saguling kemarin tahu tadi. Kemarin waktu kan di sini wawancara. Nah, sekarang di sini. Ya nun Pak nya. Sama kontennya naon Pak? Jenal Tip Channel. Jenal. Jenal Tip Channel aja nanti banyak yang penonton, Pak. Pak cenah tolong tanyakan harga-harganya berapa, jangan tempat aja yang di syutingnya. Oke, siap Bang gitu. Dan saya mah kan kalau netizen Bang, cenah harga-harganya apa? Tanyakan ya, tanyakan lah gitu kira-kira. Jenal Tip Channel. Jenal Tip Channel. Nanti ayah di TV Abdi. Ya pokoknya ati mana? Cipatat, Pak. Ah, Cipatat tercak ka tetangga Abdi. Ayo harga sabar nu kieu. Di Cipatat. Oh, banyak tuh. Tepungnya teman-teman kalau kesini jangan lupa beli. Ini harga berapa, Pak? 32 lah. 32 tuh. 3.200.000 teman-teman. Dati dia mah tiasa dijual deui apanya. Iya. Kan ieu mah glosirnya. Harga glosir lah lamun ini mah. Jadi lamun orang Pandeglang beli di sini kan bisa dijual juga di sana. Jadi ada ya ini harga induk lah induknya lamun pasar induk lah. Jadi ya nuhun panya. Mudah-mudahan aya nu peminat darongkap ka dieu panya. Ya nuhun. Hah? Jenal Latif Channel. Oh ada ya Jenal Tip Channel tuh. Pokoknya mah kalau kesini jangan lupa beli domba yang bagus, kualitas bagus. Pokoknya mah kemarin banyak yang menanyakan, jangan shooting tempatnya, harga-harganya. Makanya saya tanyakan dari 500 sampai 5 juta juga ada. Pokoknya teman-teman jangan lupa kesini. Oh ini juga, ini YouTuber. Oke, sama-sama YouTuber. Oke guys, teman-teman, nah mudah-mudahan banyak peminatnya apanya karena domatinya domba terus naon deui berenang mancingnya kereta cepat mah Abdi ieu iya, rada mulai turunnya da seueur banyak anu mensoternya seueur si domba mah namean ya kan kamari teh cenah anu ti luar Bandung Barat palai di spill pangaon oke nuhun orang Cipatat dan ini juga konten kreator nih dari mana Cipatat, oke duhun ya Anya, mangga, assalamualaikum. Nah, saya dengan kreator juga nih, banyak sekali yang datang ke sini di hari Sabtu, apalagi libur ini. Nah, Pak I pangau sabaran ugi apa? Hah? 3.500.000. Aduh, besar sekali banyak. Aduh, kok serang gaya kiu? Iman alit mas sabaran ugi alit. 2 jutaannya. Oh, iya teman-teman tuh. Pokoknya mah segala aya komplit. Kita lihat juga ke dalamnya nih. Bagaimana di dalamnya juga banyak sekali. Lihat domba-dombanya tuh. Ini kelihatannya ada yang jualan putih teman-teman, pete. Oh, ada yang jualan sayuran tuh. Tuh banyak sekali tuh domba-dombanya nih. Di dalam tuh. Ini ada yang jualan samangka, gedang, pete, banyak sekali yang jualan. Ini sendal, tuh banyak sekali. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Kalau ke Padalarang jangan lupa beli dombanya di sini di Istana Hobi, murah-murah banyak dan berkualitas, berkualitas tinggi. Nah. Teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan, semangat saja. Dan ini harga-harganya teman-teman sudah saya spill. Oke teman-teman, dengan diiringi musik domba kambing saya dari Tagok Padalarang di hari Sabtu ini, semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi mereka yang menginginkan harga-harga domba sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.